Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'udihi wa nasta'udhuuh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، tuan-tuan, perempuan yang berhati Nabi kasih asli. Baik, sebelum mula dengan tajuk pada malam ni, kita fikir muhasabah sekejap, sejenak. Menung, betul eh? Apa benda yang kita suka dalam kehidupan pada ini agak-agak? Ada tak jawapan? Apa yang saya suka buat pada ini? Ada jawapan? Mana tempat yang saya suka pergi? Baik. Apa yang saya suka makan? Apa keadaan terbaik yang paling saya suka sekali dalam hidup pada ini? Tuan-tuan, boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan? Saya suka kan sedangkan dah berada pada peringkat umur pada hari ini. Sedar-sedar je dah berkeluarga, dah ada isteri, dah ada anak-anak, dah ada komitmen. Mana yang seronok berbanding dengan dahulu masa kita besar macam anak-anak ini? Mana best? Mana best masa dulu kita berada kat universiti, belajar, tak ada komitmen apapun. Tahu hujung bulan saja kita dapat beasiswa atau kita dapat duit daripada kocik, farma, father dan juga mother. Mana yang seronok? Ingat tak kakak? Terbayang tak seketika bila kita mengunjungi walimah, wedding anak saudara kita? Sedar-sedar kita sudah 20 tahun kita berkahwin. Dan ketika kita berkahwin, anak muda yang ataupun anak dara yang kita hadir kahwinan ini masih lagi usia 5 tahun dulu masa itu. Ingat tak tuan-tuan? Seronok tak kalau berkahwin? Seronok tak kalau kita duduk di universiti? Seronok tak kita jumpa dengan seorang yang sangat kita sayang? Tuan-tuan ada di mulia kawan setiap. Demikianlah hidup eh. Kalau kita buat renungan sebentar, tak ada keadaan yang sempurna. Ya, menjadi seorang lelaki, kita perlukan seorang isteri, kita dah kahwin dengan semuanya indah, tapi lepas kahwin tak seperti yang kita bayangkan. Itu juga seorang isteri, betul tak tuan-tuan? Terbayang dengan kahwinan itu, itulah suami yang diidamkan selama ini, yang dapat membela, menjaga segala kepentingannya, tapi nampaknya tak sampai ke mana juga. Ya, munculah dalam dirinya, ada harapan, ada cita-cita, membaca kisah tentang Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu. Berusaha untuk jadi macam Sayyidina Ali, tapi kualiti daripada Sayyidina Ali itu terlalu banyak lagi yang belum dimiliki oleh itu. Yang dicuba usahakan hanyalah untuk minum untuk Kak Ali. Itu juga isteri kita, alhamdulillah kita kenalkan kepada dia tentang Fatimah radhiyallahu anha, Asma binti Abi Bakar, dan mana-mana wanita-wanita penghuni syurga yang kita kenali. Isteri kita usaha untuk mengamalkannya, tapi nampak gaya ni tuan-tuan, tak semua yang kita dapat, betul tak? Cuba kita sudah berita apa suasana yang paling seronok. Kita buat lagi tuan, nampaknya semuanya tak sempurna. Kita nak jumpa dengan seseorang, janji dengan dia pukul 3, tapi nampaknya pukul 3 dia belum ada lagi. Tunggu sampai 3.30, sabarlah 3.45, akhirnya pukul 4. Kemudian kita jumpa dengan dia pun, dia tergesa-gesa melihat jamnya. Tahu saya nak cepat, pukul 4.30 saya kena berita. Rasa tak suasana ni? Kita nak jumpa dengan doktor kerana kesakitan penyakit yang tertentu yang dialami. Tunggu ke itu, dapat jumpa doktor sekejap saja. Nak cakap banyak pun, dia pun ada pasien lain. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan tak, dekat syurga yang kita sedang nak ceritakan topik tentangnya pada waktu ini tuan-tuan, sebagai satu motivasi untuk kita kejar akhirat ini, jangan pandang sangat dunia. Iaitulah tuan-tuan, berkesempatan tuan-tuan nak jumpa Sayyidina Yusuf alaihissalam, nak mendengar terus daripadanya tentang kisah bagaimana dia dicampakkan ke dalam teraga, dicampakkan ke dalam perigi buta. Ahlan wa sahlan, silakan. Maka malaikat pun akan mengarrangekan untuk tuan-tuan jumpa dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam, bin Yaqub alaihissalam,
Tuan-tuan duduklah dengan dia. Bukan sehari sentuh, bukan dua hari, sebulan, seminggu, setahun, dua tahun, sepuluh tahun. Duduklah dengar cerita kepada dia. Dan dia tidak akan disibukkan dengan agenda-agenda lain. Tuan-tuan nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan. Sila jumpa. Tak ada apa yang menghalang tuan-tuan. Dan duduklah bersama dengan baginda, minumlah daripada telaga baginda semahu-mahunya. Tidak akan ada sesiapa yang menghalang. Ada setengah anak murid kadang-kadang berkata, "Ustaz, besok saya masuk ke syurga, saya nak pakai sebuah kereta Bentley." Tahu tak Bentley tuan-tuan? Soalan yang kata, "Tak Ustaz, saya nak pakai Bugatti Veyron." Tuan-tuan, Bugatti Veyron. Orang lelaki tahulah Bugatti Veyron, kereta yang paling besar di sini dalam dunia, ya? Yang paling mahal dalam dunia. Dia jawab padanya, "Demi Allah, saya pun tidak tahu, kat syurga besok agaknya Bugatti Veyron yang kamu pakai tu macamlah basikal tua bagi orang dulu kat dunia. Dan apakah jenis petrol yang akan diisi, mungkin tak ada tempat diisi minyak. Tempat diberi kongsian, benarlah apa yang Nabi yang selalu gambarkan. Adan tuli ibadi as-salihin ma'la aynu ra'at wa la uzunan sabi'at wa la khatar ala qalbi bashar." Aku beruntukkan untuk hamba-hambaku yang saleh di syurga apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, disaksikan oleh mata dan terfikir dalam fikiran, tak pernah sama sekali. Maka tuan-tuan, inilah satu motivasi untuk kita orang beriman, ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in, bila mendengar kisah tentang syurga mereka gembira, tak sabar nak masukinya. Terbayang iman yang ada pada mereka. Inilah dia janji Allah kepada orang beriman untuk kita hadapi sama-sama, ya, supaya kita menghadapi segala bentuk kesan dunia ni kita sedar di sana ada peruntukan yang Allah sediakan untuk kita supaya kita redha dan kita buat persiapan yang terbaik. Rebutlah peluang ni tuan-tuan, kat dunia tak pernah sempurna. Apa jua yang kita capai, orang lain lebih baik daripada kita, maka hati kita rasa susah. Tapi kalau kita bayangkan apa yang dibutuhkan Allah di akhirat, maka hati kita akan senang dan lapang. Baik tuan-tuan, kita tengok ya pada waktu ni. Yang pertama sekali tentang gambar syurga. Ini yang antara yang Allah gambarkan dalam Quran yang kita baca. Cuma kadang-kadang kita tidak menghayatinya kerana kekangan yang tertentu. Itulah yang pertama dengan Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Masalul jannati allati u'ida al-muttaqun. Tajri min tahtiha al-anhar. Ukuluha da'imu wa dhilluha. Tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Sadaqallahu al-'azim. Perumpamaan syurga yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu, iaitulah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makannya tetap, naungannya pun tetap, tak berhenti-henti. Itulah dia kesudahan bagi orang bertakwa, sedangkan kesudahan bagi orang kafir adalah neraka Allah SWT. Tuan-tuan boleh kalau sekian, ya? Jadi perkara pertama yang disebut dalam ayat ini, iaitulah syurga ni indah, cantik, ada sungai-sungai mengalir di bawah ni. Pernah tengok tak tuan? Aman. Di sana, kanan. Dia pun nak masuk bawah ni. Dia masuk bawah, dia masuk bawah. Ya, tuan-tuan ni boleh kalau sekian. Bawah, mengalir. Di bawah syurga ni sungai-sungai. Bukan sebatas sungai, sungai-sungai. Pernah tak tengok rumah yang ada di bawahnya mengalir sungai? Pernah tengok tak? Mengalir sungai, nampak ikan di bawahnya, mana tengok? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok? Saya pernah tengok. Saya pernah tengok rumah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu seorang Indonesia yang sangat kaya waktu kami menziarahi Indonesia. Mereka yang kaya, terlalu kaya tuan-tuan. Sungainya mengalir di bawah ni, lantainya kaca. Dan kelihatan ikan-ikan yang merah, yang hitam, yang putih berenang di bawah ni. Subhanallah, tabarak wa ta'ala. Kayanya terlalu kaya, terlampau kaya. Bayangkan kita berjalan macamlah kisah Baptis masuk ke istana Nabi Sulaiman AS, lalu dia melihat di bawahnya lantainya kaca macam air. Dibayangkan seolah-olah dengan air itu dia cuba untuk menyelak, mengangkat, menyekap skirt ni ataupun blouse ni ataupun apa kain yang dipakainya, gaun atau sebagainya. Maka tuan-tuan ni boleh rasa sekarang bayangkan di sini oleh Allah SWT di bawahnya sungai mengalir, ya, bayangkan sungai mengalir di bawah. Boleh bayang tak keindahan yang macam tu sekali?
Subhanallah tabarak wa ta'ala. Mana-mana dunia pun tidak akan dapat memperuntukkan untuk kita sungai mengalir di bawah rumah tuan. Kalau ada pun sungai mainan atau sungai diadakan atau kolam ikan yang kecil seperti itu, ya, semuanya benda yang tidak benar, ia hanyalah merupakan ilusi. Tapi dalam gambaran ayat Allah di sini, Allah gambar untuk kita faham, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tak boleh nak bayar, ya tuan, tak boleh nak bayar. Ukuluha daim, makanannya berterusan. Wazilluha, zilluha ni tuan maksudnya naungannya, teduhannya. Maknanya orang yang masuk dalam syurga, dia tidak akan mengalami panas, kepanasan. Ya, kita macam mana hebat sekali pun naik kereta kena juga panas. Pakai kot lebih-lebih pula bahaya. Kena juga panas cahaya matahari. Di mana saja kita nak bersembunyi kena juga cahaya matahari. Tapi dalam syurga semuanya berada dalam nikmat yang begitu hebat, yang nak menampakkan kepada kita perlindungan yang Allah SWT berikan itu. Ya, buahnya tidak henti-henti. Ukuluha da'im wadhilluha, buah-buahan makanan yang bentuk Allah SWT semuanya lengkap, sempurna, tak pernah terputus. Kan? Kita kat rumah kadang-kadang terputus, tapi kat akhirat tidak terputus sama sekali. Ya? Tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal ka'afirin an-nar. Inilah dia kesudahan bagi orang yang bertakwa dan kesudahan bagi orang kafir dalam api neraka. Tanya-tanya, nampak? Boleh jelas ayat yang pertama ni, ayat yang berikut ni. Baik, cabaran, gambaran syurga yang kedua seperti dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Ya, pernah ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi, bagaimanakah bangunan syurga dibina? Bagaimana bangunan syurga dibina? Maka Nabi telah bersabda, labinatun min fiddah wa labinatun min zahab wa muratuha al-miskul asfar wa hasba'uha al-lu'lu'u wal-yaqut wa turbatuha al-za'faran man yadkhuluha yan'am wa la yab'as wa yukhallat wa la yamut la tabla thiyabuhum wa la yafna shababuhum. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, bagaimanakah syurga ini diperbuat? Nabi telah menjelaskan bahawa batunya dibuat daripada perak dan batu yang lain dibuat daripada emas. Pelekat batu-batu itu merupakan kasur yang sangat harum. Kerikil batunya merupakan mutiara dan intan berlian. Permata tanahnya merupakan za'faran. Siapa yang masuk ke dalamnya sentiasa berada dalam nikmat tanpa susah, kekal tanpa mati. Pakaian mereka tidak pernah usang dan keremajaan mereka tidak pernah berakhir. Nah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini dia. Ini rumah dalam syurga, tuan-tuan. Kita rumah pada ini, kalau kita perhatikan, dibuat daripada apa? Sini. Batu. Kadang-kadang beli rumah mahal, tapi juga batu putih. Batu kosong, eh? Itu yang tak sampai 10 tahun duduk, dia sudah crack. Kalau pakai batu merah pun, harganya akan berlipat ganda lagi. Nampak rumah kan? Ada dua jenis batu. Batu putih dan batu merah, betul tak? Apa dipanggil tu? Clay. Red clay, apa dipanggil tu? Bricks. Apa dipanggil? Ha? Batu, ha? Clay bricks, eh? Batu merah yang dibakar itu. Tapi yang ini dah banyak pula penipuan. Yang ambil daripada negara China, nyata padanya merupakan batu yang tidak begitu solid. Pakai tak lama, dia pun crack. Kita dalam rumah pun jadi risau, so kita tak rumah ni. Tapi tuan-tuan, boleh kat pasal dalam gambaran hadis di sini, dikemukakan dinding ni bukan sebarangan, dia berapa perak, dia nak perak. Dan bagi orang yang lebih tinggi, darjatnya dia buat daripada emas. Masya Allah, daripada emas. Bayangkan. Ha? Dan dalam hadis ini juga menjelaskan bahawa pelekat batu-batu ni merupakan kasturi. Kalau kita pergi ke Mekah, beli kasturi itu satu botol besar macam tu, harganya bagai 200-300 riyal. Kecil betul. Kalau beli yang besar lagi tu, 10 ribu tuan-tuan kasturi. Harganya tu kok mahal yang original, eh? Tapi dalam syurga kelak, ini merupakan pelekat kepada batu-batu yang dibuat oleh Allah SWT khas untuk kita di emas dan perak. Kerikilnya pula merupakan mutiara dan intan permata. Tanahnya za'faran. Za'faran ni, tahu tak za'faran? Za'faran ni jenis ubat yang terhasil daripada bunga. Ada sesetengah bunga yang tumbuh di negara Timur Tengah, contohnya di Damsyik, yang mempunyai nilai perubatan yang sangat tinggi.
Artinya 100 gram berkali beribu-ribu artinya. Ya, 10 gram pun beribu-ribu beratus-ratus tadi. Ini namanya za'far. Kadang-kadang digunakan sebagai perubatan untuk mereka yang sakit, tapi tidaklah mendapat prescription yang betul. Ya, kemudian siapa yang memasukinya dia akan mendapat nikmat dan tidak akan sedih sampai bila-bila. Ya bas, kataan ba'is, dia tidak akan sedih, dia akan susah, tidak akan menderita. Kan tuan-tuan, nah, ini kita beli sebuah rumah. Bayangkan kita beli rumah, besar rumah. Masa kita kerja, elok, gaji banyak, rasa lapang hati. Tapi tak lama kemudian, macam berlaku pada seorang kawan, rumah ni besar, tiba-tiba dia kena BSS. Menangis nak bayar harga rumah, tuan. Bayar sebulan, beribu-ribu dah tak mampu nak bayar. Menangis, sedih, tak panjang, rupanya rezeki dulu kat rumah tersebut. Terpaksalah jual rumah ni. Ya? Tak kekal kenikmatan yang ada. Dan tuan-tuan, kadang-kadang hidup beli rumah dengan isteri, lepas tu bergaduh pula dengan isteri. Ya, bercerai pula. Rumah yang nampak luas, tapak dan hebat itu rupanya tidak memberi kepada kita sebarang ketenangan lagi, tuan-tuan. Tapi dalam syurga yang digambarkan oleh Allah SWT, siapa yang memasukinya kekal dalam nikmat, tidak akan susah sampai bila-bila. Kekal tanpa mati. Kerana kita belajar dalam hadis, nanti orang yang masuk syurga, dia akan diperlihatkan bahawa kehidupan itu dijadikan seperti seekor kuda yang tegak. Dia akan berjalan di antara batasan syurga. Manakala kematian pula dijelmakan oleh Allah menjadi seekor kambing yang gemuk, lalu disembelihlah di antara batasan syurga dan neraka. Lalu Allah SWT telah pun menjelaskan kepada mereka, sekarang hidup tidak ada kematian, dan kerana kematian sudah pun dihapuskan oleh Allah SWT. Ya? Jadi orang yang masuk syurga ni kekal dalam nikmat dan dia tidak akan mati. La tablasiyahum, pakaiannya tidak akan rusuk. Wala yafna syababuhum, dan keremajaannya, mudanya tidak akan berakhir. Tengok tak tuan-tuan punya gambar masa usia 20-an tu? Tengok tak Allah? Elok tu mahasiswa diri. Tengok ni. Kalau perempuan lain saiznya, kan? Baju yang zaman dulu-dulu tak fit 20 tu tak boleh pakai. Kalau lelaki macam saya, tengok kepala Masya Allah banyak diubah. Tak sangka lah macam ni banyak saya diubah. Bayangkan 20 tahun yang lalu. Tapi kat syurga semuanya tidak ada lah. Orang yang masuk syurga ni, dia boleh ziarah menziarahi satu sama lain. Dan yang hebatnya, seorang ayah menziarahi anak, anaknya pun satu umur dengan dia, iaitu 33 tahun juga. Menziarahi datuk, datuk pun satu umur dengan dia. Ha, inna insya'na hunna isya'a. Ya, kami mulakan pencintaan itu balik semula. Umur jadi sama balik semula, iaitu sekitar 30-an. Ha, kan, orang masuk juga tidak akan beranak. Kerana Imam Qurtubi menjelaskan beranak ni satu kerumitan, kesulitan. Kalau kat dunia masih dah dapat anak, seronok. Bila dah dapat anak, hantar ke sekolahnya, satu ubanan, jaga makan minumnya, satu ubanan, sakitnya pula, satu ubanan. Betul? Ya, pada hari raya minta dia pada kita macam-macam benda, satu ubanan baru pula. Ke akhirat besok dalam syurga tidak ada anak-anak. Jadi anak-anak kita pun akan menjadi macam kita juga dalam syurga masing-masing, insya-Allah tuan. Baik, yukhallad wala yamut. La tabla thiyabuhum wala yafna syababuhum. Mereka tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Bahkan orang yang masuk syurga ni akan bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, betul ke kekal dalam syurga ni? Macam tak sangka je boleh kekal ke ni? Terus sampai bila ke duduk sini, ya Allah, seolah-olah gitu soalan yang ditimbulkan. Ditanyakan kepada malaikat. Malaikat mengesyurkan, mengesahkan, benar, kamu tidak akan mati, kamu akan kekal di sini. Ya ke, ya Allah, tak layak, ya saya tempat ni. Tiba-tiba ditambah lagi nikmat yang telah diberikan itu. Baik, hadis ini ditakhrijkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya yang bernama Al-Jannah, Wasful Jannah. Imam At-Tirmidzi berkata, sanad ini tidak kuat, tapi dia diriwayatkan dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah, maka dia menjadi kuat. Daripada Abu Hurairah, bahkan ini tuan-tuan kenallah Abu Hurairah ni, siapa dia tuan-tuan ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, walaupun umurnya dalam Islam itu sekitar 3 tahun sahaja lepas tu Nabi wafat. Inilah dia, Abu
Hurairah. Nama sebenarnya dia Abdurrahman bin Sakhar. Tapi dia lebih popular dengan nama Abu Hurairah. Beliau ni cerita tentang Abu Hurairah, tuan-tuan. Dia pernah mengadu kepada Nabi, ada dua perkara yang menarik. Yang pertama, dia mengadu kepada Nabi SAW ingatannya lemah. Maka Nabi SAW telah menganjurkan kepadanya untuk berdoa dengan satu doa. Iaitulah Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa rida'na. Boleh ingat? Cuba ikut saya baca. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa la tuhinna وأعطنا وأعطنا ولا تحرمنا ولا تحرمنا وآثرنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضنا وارض عنا وارض عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضنا وارض عنا وارض عنا يا الله tambahkan untukku, janganlah dikurangi, muliakan aku, jangan dihina, berilah kepadaku, jangan ditahan-tahan, ridhalah akan diriku, dan berilah kepada aku keridhaanmu. Ya tuan-tuan, doa ni baca supaya ingatan kita kuat. Biar kita ingat benda-benda yang baik, lupakan benda-benda yang tak baik. Ya, orang yang saleh Allah berikan kepadanya ingatan yang kuat, dan Allah beri kepadanya kemampuan untuk melupakan segala kejahatan orang kepadanya. Nah, anak. Ya, kita kalau mengingati kejahatan orang kepada kita, kita tak akan mampu tuan-tuan. Kita akan ada dendam, kita akan susah hati kepada orang lain, kita rasa tak puas hati. Jadi mohonlah kepada Allah selalu supaya ingatan kita kepada benda yang baik itu mengatasi ingatan kita kepada benda yang tidak baik. Macamlah ni Abdul Rahman bin Sakhar, iaitu Abu Hurairah. Siapa pula Imam Tirmizi, tuan-tuan? Imam Tirmizi siapa dia? Beliau adalah Abu Saura Tirmizi. Imam Tirmizi ni yang berasal daripada Asia Tengah. Namanya begitu sinonim dengan hadis-hadis, di mana beliau letakkan salah seorang daripada 6 orang yang telah mencapai kitab hadisnya, antara kitab yang paling utama dalam Islam, dipegang oleh Ahlu Sunnah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, Abu Dawud. Ini 6 orang ulama hadis yang kalau kita baca hadis-hadis mereka yang dikumpulkan mereka sudah pun mencakupi keseluruhan Islam. Itu sebab para ulama Ahlu Sunnah meletakkannya yang paling penting selepas Al-Quran Al-Karim. Imam Tirmizi, tuan-tuan, seorang ulama yang hebat, anak murid kepada Imam Bukhari, dan beliau pada hujung umurnya telah menjadi buta kerana terlalu banyak menangis. Ya, dan sebelum dia menjadi buta, anak-anak muridnya, keluarganya telah menasihati, janganlah menangis banyak nanti menjadi buta. Dia kata tak ada apa masalahnya kalau buta, asalkan hati itu celik dan dia masih lagi kekal kuat menangis mengenangkan kekurangan dan kelemahan dirinya, sampai dah tuan-tuan dia buta. Ha? Ya, dia menjadi buta. Kalau kita baca bahasa Arab, buta daripada lahir namanya A'ma. A'ma. Dan surah Abasar menyatakan Abasar wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudhika al'alahu yazakka. Jadi kalau orang yang buta selepas kena penyakit dan sebagainya, dipanggil sebagai barir, kafif. Baik tuan ya, ini adalah orang yang penting yang terlibat dalam meriwayatkan hadis yang kita gambarkan kat sini. Baik, yang berikutnya syurga adalah gambaran yang ketiga. A'datu li'ibadi as-salihin ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, artinya hadis yang paling sahih. Bahawa Allah telah berfirman dalam hadis kursi, aku telah menyiapkan untuk hamba-hamba
yang salih, apa yang mata tidak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati-hati mereka. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang Allah gunakan sini, adat itu, aku telah siapkan. Jadi bila Allah telah siapkan, maknanya dia pasti yang mana, benda telah berlaku kan, kata kerja masa lalu, lampau. Jadi mana syurga dah ada tuan-tuan, di mana syurga ni duduknya? Ha, di mana duduknya? Ada jawapan? Syurga Nabi Adam tu confirm lah, telah ada, itu yang dikeluarkan Nabi Adam daripadanya. Ini syurga untuk orang beriman, undulah kita sebagai daripada ini. Amin. Allahumma amin. Ada ke tak ada tuan-tuan? Kalau ada di mana? Ini benar, hadis mengatakan, aku telah siapkan. Dan bila Nabi menjalani peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi mendengar seorang baca Al-Quran. Nabi tanya kepada Jibril, siapakah ini? Jibril telah menjawab, ini merupakan Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu waradha. Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu. Harithah masih ada, Harithah masih hidup dekat dunia. Tu kat bawah, Nabi naik ke langit, Nabi dengar suara dia baca Al-Quran. Suara Harithah, Harithah masih hidup. Oleh Jibril, dia benar. Nabi diberitahu oleh Jibril bahawa Harithah ni ahli syurga. Kenapa tuan? Ahli syurga dah ada. Nabi tanya, apa kelebihan si Harithah ni? Dia belum mati, dia sedang masuk syurga. Lalu malaikat Jibril beritahu, kerana dia sangat menjaga ibunya. Dia sangat menjaga ibunya, maka dia telah dikonfirmkan masuk syurga, dan syurga itu telah ada. Tentu ada dimulai kawan sekarang. Harithah bin An-Nu'man. Sekarang kat mana duduk syurga ni? Para ulama bincang. Setengah mengatakan dia di langit. Langit ini bukanlah kita faham, dia bukan satu objek tuan-tuan. Susah kita nak faham ni. Kan langit dalam bahasa Arab menunjuk kepada semua. Semua ada tinggi. Rupanya bila dikaji dia sudut ilmu astronominya, sistem galaksi yang kita duduk ni kecil kan tuan-tuan. Rupanya matahari ni pandang besar, sangat besar. Rupanya ada sistem matahari lain yang lebih besar daripada matahari kita. Kalau dalam sebuah bumi kita ni macam hama, macam seperti pasir kepada matahari yang sebesar guli, ternyata guli itu pula kalau dinisbahkan kepada yang lain, dia pula sebesar hama tuan-tuan. Dia bayangkan. Dan ada bintang yang pada hari ini baru sampai cahayanya daripada mula-mula diciptakan tuan-tuan. Sedangkan kita semua sedia maklum perjalanan cahaya, speed cahaya itu adalah yang paling cepat. Berapa saat per kilometer kan tuan-tuan? Tapi nampaknya besarnya dunia yang Allah cipta, kita tidak tahu di mana lah tuan-tuan. Kita tidak tahu di mana duduk yang sebenar. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan dia di langit, berdasarkan kepada banyak ayat yang menunjukkan seperti itu, arasy penciptaan Allah dan sebagainya. Baik, di sini orang bertanya, Ustaz, banyak orang yang bertanya dan tuan yang menjelaskan. Kalau begitu dekat akhirat besok, kadang-kadang digambarkan ada gelas, ada pokok, ada kenderaan, ada buah-buahan, ada buah anggur sebagai contoh. Sama ke dengan kat dunia? Tapi hadis ni telah menjawab bahawa segala yang kita fikirkan ada kat dunia, kita nampak ke akhirat pun ada seperti itu disebut, tapi ini berbeza. Ia tidak sama. Ya, kerana itu digambarkan dalam hadis yang lain, satu batang pokok dia boleh menumbuhkan beribu buah-buahan di atas ni. Tuan-tuan percaya tak buah-buahan ada beribu? Saya pun balik berbintur dua minggu lepas. Tak pernah-pernah. Saya pun tanya kepada tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan tak tahu buah. Tahu tak ada buah nombor rumai? Tak pernah dengar tuan-tuan kan? Saya tanya kepada semua, semua tak tahu. Orang Sarawak sini pun tak tahu. Ada buah durian namanya durian palo. Mana jumpa durian palo? Saya masuk dalam hutan, tuan-tuan kat pintu. Ha? Buah durian palo ni, tengok macam lady-lady. Durian palo ni, dia duduk kat pangkal pokok durian. Pokok durian tu macam pokok durian biasa. Tapi buahnya tumbuh keliling perdunya. Tu tak perdu, apa ni? Pangkal ni. Ha, dia tumbuh keliling tu. Jadi maknanya orang yang memiliki durian palo ni, dia akan pangkalkan di bawah. So dia tak ada kos untuk pergi menjolok atau manjat. Tak payah nak buat pondok untuk tunggu durian kubur. Tak payah. Kata durian ni memang tumbuh dekat pangkal pokok. Subhanallah.
Saiznya kecil tapi buah dalam tu warna sangat kuning. Sama tengok ni. Saya dah ambil gambar tapi telefon bateri dah habis. Pelik, hairat. Mana ajukan? Eh, ni kat Sarawak tau. Bukan cerita kat South Africa. Ha? Bukan cerita kat Siberia. Bukan cerita dekat mana-mana tempat, kat Brazil ke. Lagi pelik lah bahannya. Khabar daripada orang pergi ke Brazil. Tentuan kat dunia ni pun ada beribu-ribu jenis buah sebenarnya. Ada sejenis buah, saya pun tak tahu apa dalam bahasa Sarawaknya. Tapi dalam bahasa saintifiknya dipanggil Sarawak Olive. Sarawak Olive. Buah zaitun Sarawak. Buahnya memang macam buah zaitun. Tapi dia punya lapisan untuk dimakan tu nipis saja. Tapi berebut-rebut orang Sarawak beli tu tau. Di samping ulat yang menjadi makanan orang Sarawak. Tahu tak ulat? Ulat tu menggelitik, tu sama macam bujari kan. Berebut-rebut dimakan kat situ. Hidup-hidup lah. Tapi saya nak cerita pada tuan-tuan, ya Allah, buah-buahan yang Allah janjikan banyak. Banyak, hebat. Cinta yang tidak tahu. Kalau kat dunia ni dah beribu-ribu, kat akhirat lagi dah tuan-tuan, tak payah nak dibandingkan. Ha? Jadi Allah gambarkan dalam hadis kursi seperti yang Nabi sebutkan di sini, namanya hadis kursi. Hadis kursi adalah apa yang Allah, ayat menggunakan nama Allah SWT. Ini ada itu, aku telah siapkan. Maksudnya aku ni siapa? Allah SWT. Baik, lihat yang berikutnya. Baik tak? Ya? Sekarang kita nak pergi pada cabaran syurga. Tadi kita dah cerita tentang gambaran syurga. Semuanya gambaran-gambaran dia menaikkan semangat, motivasikan kita. Dan saya telah sebutkan kepada awal-awal tadi, kita dekat dunia ni banyak kekangan, banyak halangan. Ada saja benda yang tak kena. Ya, hati kita tidak rasa seronok. Kita rasa elok semua. Tapi ada benda yang juga kita tak seronok dalam setengah-setengah keadaan. Tapi ke akhirat, semua benda ini akan hilang. Tuan-tuan boleh kau masukkan. Ya, itu sebab bila kita perhatikan kehidupan para ulama salafus saleh, dia tak kisahlah tuan-tuan. Dia tak kisahlah dunia. Imam Bukhari sebagai contohnya dipanggil oleh seorang kaya untuk menampakkan kepadanya kekayaan dia yang sedia ada dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan kolamnya pada zaman itu. Orang semua kagum melihat, Masya Allah, lipat dia rumah ini. Cantiknya batu dia. Cantiknya kolam. Cantiknya pokok-pokoknya. Tapi Imam Bukhari hanya mengatakan, inilah kehidupan dunia. Inilah kehidupan dunia. Semua orang tercengang dengan jawapan Imam Bukhari. Tapi akhirnya 1200 tahun lepas wafatnya Imam Bukhari, seorang pun tidak kenal hamba Allah yang kaya itu. Tapi manusia sentiasa menyebut nama Imam Bukhari dengan kebaikan, dengan doa agar diberi rahmat oleh Allah SWT. Ya? Jadi cabaran syurga ni tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi telah bersabda, huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bishawat. Nak pergi ke syurga, jalan laluannya sangat payah. Tapi nak pergi ke neraka, laluannya sangat menyeronokkan, dibentangi dengan syahwat. Tapi nak pergi ke syurga, laluannya amat ketat, laluannya susah, banyak onak dan duri, banyak halangan, banyak benda yang kita tidak suka. Makari, makari ni maknanya makruh. Makruh benda yang kita benci tuan-tuan. Bangun subuh, pergi sembahyang subuh, seronok tak? Nak bertempur dengan hujannya. Memanglah kalau hujan lebat sangat, kita dibenarkan sembahyang kat rumah. Tapi tuan-tuan, takutlah bila kita baca hadis Nabi SAW. Di mana Nabi telah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Sesiapa yang Allah suka bertemu dengannya, maka Allah akan jemput dia datang. Tapi orang siapa yang Allah benci melihatnya, dia akan menghadapi kepayahan untuk berjumpa dengan Allah SWT. Ada tak tempat yang lebih hebat untuk bertemu dengan Allah berbanding dengan pergi sembahyang subuh di rumah tu? Ada tak? Tempat lebih hebat daripada bertemu dengan Allah dekat sembahyang subuh berjemaah. Ada tak tempat lebih hebat bertemu dengan Allah daripada majlis ilmu? Ada tak tempat lebih hebat untuk bertemu dengan Allah berbanding dengan pergi jumpa dengan orang-orang saleh? Ada tak tempat lebih hebat daripada bertemu dengan ibu bapa kita? Tak ada tempat.
Tapi kadang-kadang kerana hati itu keras dan hitam, kita lebih senang duduk depan televisyen untuk menonton TV, movie. Maka di sesuatu movie yang telah kita tonton berkali-kali pun kita ulang tengok balik semula. Kan? Dah tahu dah kat mana nak gelak ketawa kalau tengok Mr. Bean tu, tapi tengok lagi. Berulang-ulang kali. Balik kerja, kita duduk depan TV, kita pun tengok. Dan sudah-sudah orang dah azan isyak, sekarang azan isyak pun awal, kita rasa henti Allah sakit badan, tak payahlah pergi sembahyang. Betul tak tuan? Nah, susah nak buat baik, susah tuan. Nak bersedekah, senang ke susah? Hati kita akan berkata, belum aku bagi. Kalau aku bagi, duit aku akan kurang. Nampak tak? Ya, susah nak buat baik, memang susah. Tapi kalau nak buat benda-benda maksiat, laju. Oh no, senang. Wahai orang muda yang di depan sekarang, salah satu kajian yang dikeluarkan oleh Bloomberg tentang masalah yang berlaku dalam Google dunia yang tanpa sepadan pada hari ini, ialah melihat maksiat dalam internet, melihat maksiat dalam Facebook. Kadang-kadang dia beritahu lah pula pada kita, kita buka-buka email itu, apa istilahnya, ada orang nak bercakap dengan kita, nak berkenalan dengan kita. Teman-teman, ya Allah, astagfirullahaladzim, masa itu iman dia tinggal. Kamu nak teruslah atau tidak? Press next button, kamu akan lihat apa saja. Masa itu tuan-tuan, hati kita dengan iman kita bertaruh. Hati nak tengok, tengoklah, bukan orang nampak. Betul tak orang-orang muda? Betul tak? Yang itu sebab saya pernah masukkan dalam Facebook bagaimana kisah seorang pemuda yang bertaubat daripada Maghribi. Tengok tak? Ya, dia tampil untuk beritahu majlis ilmu yang guru sedang bercakap di depan. Guru tak payah cerita panjang-panjang. Cerita benda ni semua susah, saya nak faham. Tapi saya nak beritahu sekarang macam mana saya nak baiki diri saya. Tolonglah ada orang pada saya, boleh saya aman, saya tinggalkan semua maksiat yang berlaku pada ini. Saya hidup dalam dunia serba fitnah. Saya hidup dengan kawan-kawan yang melakukan maksiat. Saya berdepan dengan alat seperti ini, devices yang ada ini, semua bawa saya guna maksiat. Macam mana nak bantu saya? Macam mana tolong saya? Cakap dengan penuh emosi nak akhirnya menangis. Saya tak tahu tuan ujian pada hari ini. Kan ada sebab penyair mengatakan, wa idza ma khalawta yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib. La tahsabanna Allah yaghfir sa'atan wa kullu ma yakhfa alayhi yaghib. Sedangkan bila kamu ada seorang diri, jangan kamu menyangkakan kamu seorang diri, tapi katakan kepada diri kamu, kamu seorang Allah. Kerana setiap kali kamu merasakan kamu itu bukan seorang diri, kamu tidak lihat orang lain, tapi Allah SWT sentiasa melihat. Dan sebab kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur, tidak malam, Allah mengajar kita sifat orang beriman yang tahunya, alladzina yakhshawna rabbahum. Bayangnya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kerana kita buat taat ni senang kan, semayang, puasa, zakat, haji, tapi nak tinggalkan maksiat susah kan. Nak tinggalkan mengumpat orang, nak tinggalkan melihat maksiat, nak tinggalkan melihat orang-orang dalam TV yang cantik jelita. Kan, dengan saya orang macam ustaz ni boleh cabut kopiahnya tuan-tuan. Pakai serban boleh terbuka dia ditanya, betul tak tuan? Tengok pakai serban kata ya. Kan, lagi usaha kita lagi besar nak mendekati Rasulullah dan mendekati Allah lagi banyak pun tidak. Senang tuan-tuan, hati kita rasa lapang. Bila kita buat maksiat ni rasa seronok. Tapi tuan-tuan dia boleh kalau sial. Dalam kajian berubah mengatakan orang suka melihat maksiat ni, dia punya sial dekat mata, dia akan kena satu penyakit tuan-tuan. Dan kalau tidak dirawat, kalau tidak diatasi, dia boleh bawa kepada kanser tuan-tuan. Ini masyarakat barat dia buat kajian semua dia. Dan itu kalau kita baca dalam hadis, tidak digalakkan melihat aurat walaupun aurat isteri. Tengok hadis ni. Itu sebab Nabi SAW seorang akhlak yang paling hebat. Nabi tidak pernah melihat aurat isteri, isterinya dan isteri-isterinya tidak pernah melihat aurat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada setengah hadis yang disahihkan dari setengah ulama, melihat aurat ni boleh menyebabkan mata menjadi buta. Jadi kajian dibuat oleh Bloomberg. Dan satu kajian di beberapa bulan sudah tentang masalah dunia pornografi yang telah menjana pendapatan untuk Amerika saja, revenue-nya 36.2 bilion. Jadi 6.2 bilion. Dan orang yang paling wanted dalam dunia,
Okay, ada seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab yang telah pun generate income kat seluruh sejawab pembeli kerana dia adalah penaja utama kepada program-program maksiat, pornografi dan sebagainya. Orang yang mengikut fitrah walaupun dia kafir menentang kebebasan lelaki ini. Dia juga sama dengan yang wujudkan majalah haram yang nak sebut pun tidak terlama. Jadi semua dalam Bloomberg News Bloomberg, tuan-tuan lihat dalam majalah tersebut. Orang yang melihat maksiat ini matanya menjadi buta. Saya kenalan dengan pakar mata yang merawat banyak mata orang dan saya buat lesik sendiri. Dia kata, "Ustaz, bila saya buat lesik ni, saya melihat orang yang ahli agama, bukan saya, orang lain, maka proses menyiapkan matanya sangat cepat. Saya tidak mahu buruk sangka dengan orang, tapi ada satu kes saya buat, pesakit itu lambat nak pulih mata ni. Lain dia mengaku bahawa dia suka melihat maksiat. Tengok, ya, matanya susah nak dibuat. Saya pun pelik, kenapa susah nak dibuat? Tak pernah saya pernah punya masalah seperti ini. Hanya dia mengaku bahawa dia suka melihat maksiat. Budak ni budak universiti, dia dalam proses nak bertaubat, tapi dia selalu sangat melihat maksiat. Dan Prof. Muhajar mengatakan, dia kenal ustaz-ustaz yang buat, kenal tak sampai 10 minit. Sekejap saya dah selesai mata. Ya, tuan-tuan dia boleh kongsi. Dan saya pun kenal seorang doktor mata yang pakar dekat hospital saya pun mengatakan benda yang sama. Jadi bahaya orang-orang muda. Ya, kita melihat benda ni, dia mendatangkan impact yang instant di dunia dan dalam malam ini dibawa ke akhirat. Kerana kita akan dibangkitkan ke akhirat dalam rupa maksiat yang kita ya, dengan sebab itu janganlah kita meremeh-temehkan buat maksiat. Kerana ia akan menyebabkan hati hitam, keseronokan beribadah dicabut, dan lebih malam daripada itu kena penyakit-penyakit bahaya. Maka hindarilah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan ya tuan-tuan. Hubatil jannah bil makari wa hubatil nar bi syahwat. Cabaran yang paling utama bagi kita nak masuk syurga syahwat. Dan kadang kita masih hairan dia berkawan dengan orang yang banyak wang. Ini beruang ni. Beruang-beruang. Kita fikir banyak pada dia. Ya Allah, kenapa lah beri banyak sangat? Apa dia dapat beri banyak-banyak macam tu? Dia puas hati ke? Tentu Ismail Kamus berkata, kalau dia pergi ke kedai roti canai, kita makan satu, dia boleh tak order sampai 18. Saya orang kaya, saya kena makan 18. Kita minum teh, lagi takut kita nak minum yang manis-manis. Nampaknya nikmat sudah dicabut, betul tak tuan-tuan? Pergi cek doktor pula, doktor kata, tuan kena kerja manis, dah nikmat dia cabut lah. Rasa badan lemah, pergi cek, rupanya dah kena hypertension pula. Guna tak duit yang ada tu? Itulah dia syahwat tuan-tuan, dia tak puas-puas. Ya? Dia mencari, tak puas-puas dia. Sebab bila kita tidak kontrol, tidak kawal, dan tak kawal dia sewa, dia ingat kesalahan dengan puasa senang, bergaul dengan orang miskin, minta pandangan daripada orang alim, bangun tahajud, maka hidup kita ni macam binatang. Mencari, akhirnya apa yang dipuaskan? Dia kata dalam hadis, "Man yadman ma baina lihyayhi wa ma baina fakhizayhi atmanahu jannah." Siapa yang dapat jaga di antara dua bibirnya dan dua pehernya, maka aku jamin untuk dia syurga. Kerana bukan sedikit manusia yang telah ditawan di syahwat menjadi hamba kepada makan, minumnya dan syahwat. Ya, tuan-tuan ini mulia kepada sekalian. Lihat, hadis ini cabaran kita yang paling besar kerana melakukan maksiat yang menyeronokkan, menggembirakan. Tuan-tuan, amalkan doa tuan-tuan ini. Yang saya pernah ajar oleh tuan-tuan dulu, iaitu Allah ma'ini as'alukal huda wa tuqa wal'afaf wal'ina. Ya Allah, aku mohon padamu ketakwaan, hidayah. Aku mohon padamu kesucian diri di mana melakukan maksiat. Dan aku mohon padamu kaya. Dan itulah tidak bergantung kepada manusia. Kaya ni beri subjektif, jangan dipandang pada orang banyak semata-mata. Kaya tuan. Ya, ini adalah jalan kita nak cuba tuan ya. Tak boleh buat semua, buatlah sebahagian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dulu. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair. Faman kana min ahli salah du'iya min babil salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babil riyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babil sadaqah. Fa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة
Fahal yud'a ahlu min tilka al-abwa' kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Dalam hadis ini Nabi telah bersabda, sesiapa yang menafkahkan emas dan perak pada jalan Allah, maka sebenarnya dia akan dipanggil daripada pintu syurga, wahai fulan, kamu telah berbuat ini. Ya, sesiapa yang rajin sembahyang, maka dia akan dipanggil masuk syurga daripada pintu sembahyang. Sesiapa yang rajin berjihad, maka Allah akan jemput dia masuk syurga daripada pintu jihad. Sesiapa yang kuat puasa, dia akan masuk daripada pintu Rayyan. Pintu puasa ni dipanggil Rayyan. Rayyan, eh? Dan sesiapa yang rajin sedekah akan dimasukkan daripada pintu sedekah. Dan sesiapa, dan Abu Bakar telah tanya kepada Nabi, wahai Nabi, ada tak orang yang dimasukkan ke dalam syurga, dipanggil namanya daripada 88 pintu, semua pintu yang ada, pintu syurga 8, sesungguhnya mengatakan lebih. Jawapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jawapan Nabi kepada Abu Bakar, ada wahai Abu Bakar, aku harap engkau lah seorang daripada ini. Jadi untuk daripada hadis ini, kita ni kalau kita tahu kita ada kekuatan, saya tidak kuat bangun tadi ustaz, tapi saya kalau masalah ibu bapa saya, saya tidak akan compromise. Tanya kan, kau nak masuk syurga daripada pintu baik beri bapa, so kekalkanlah kebaikan beri bapa. Seorang pula berkata, ustaz, saya tak ada ibu bapa, saya lahir ibu bapa saya kecil dan meninggal dunia. Jangan menyangkakan peluang masuk syurga sudah tertutup. Makanya tuan akan masuk syurga dengan sebab berbaik kepada anak yatim, seperti tuan masa kecil-kecil dahulu. Ustaz, saya tidak ada apa, saya tidak mampu buat ini, saya tak mampu buat, tapi ustaz, saya kalau melihat saja orang miskin, saya cukup pantang, saya mesti bantu mereka sampai selesai. Tanya tuan kalau masuk syurga melalui pintu sedekah. Ustaz, saya tak ada duit nak sedekah, tapi saya ni seorang yang suka bangun malam, InsyaAllah pukul 5 pagi saya berada di atas siadah. Tadi yang sedang doakan untuk saya kalau saya jenis macam tu. Sedang akan masuk syurga melalui pintu tahajud. Jadi kalau kita tahu kita ada satu kekuatan, konsistenlah melakukan perkara tersebut. Janganlah kita menyangkakan bahawa ya, masuk syurga ni sebenarnya payah, tuan-tuan. Kekallah satu amalan yang kita buat itu dengan sungguh-sungguh, tuan-tuan. Nampak tak? Diceritakan oleh Salman Al-Farisi dalam satu hadis. Hadis ini mauquf, tapi diriwayatkan oleh para ulama sebagai contohnya Ibn Abi Shaybah. Ini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan, dahulu sebelum kamu ada dua manusia, mereka masuk syurga dan neraka. Seorang masuk syurga, seorang masuk neraka kerana seekor lalat. Best saya cerita. Tahu tak cerita ni tuan-tuan? Seorang masuk syurga kerana lalat, seorang masuk neraka kerana seekor lalat. Iaitulah mereka lalu di satu tempat yang ada penunggu. Penunggu ni kata kepada yang pertama, kamu dalam sini kena bayar tol. Tolnya menjadi seekor hantang untuk penunggu tempat ini. Aku ada penjaga ini. Jawapan yang pertama, saya tidak ada apa nak sembelih, tak ada binatang, tak ada duit. Tak apa, kau tangkap lalat, kau sembelih pun mas, kau boleh lalu mengisi jalan ini, inilah tol ni. Dia kata kalau seekor lalat, no problem lah. Bukan besar-besar, it's not big deal. Angkat lalat, sembelih kepalanya, okey, lalu kamu. Datang yang kedua. Dia lalu tempat tersebut, penjaga dia berkata, fulan, tunggu, kamu tidak berhak lalu sini melainkan bayar tol. Tolnya sebenarnya seekor binatang, saya tidak ada uang dan saya tidak akan menyembelih binatang untuk melalui tempat ini. Ini syirik pada Allah. Fulan, kawan kamu baru lepas, dia hanya menyembelih seekor lalat saja. Kata orang yang kuatnya imannya ini, tidak, demi Allah, walaupun seekor lalat, saya tidak akan sembelih. Demi Allah, saya tidak akan lakukan syirik pada Allah SWT, walaupun lalat tak boleh makan. Tengok. Maka yang kedua ni pula telah bunuh. Sabda Nabi SAW dalam hadis mauquf ini kata Salman Al-Farisi, yang pertama masuk neraka kerana seekor lalat, yang kedua masuk syurga kerana seekor lalat. Awak tak? Kata para ulama pentahqiq pada hadis, mereka mengatakan hadis ini walaupun mauquf tapi ia sangat sahih. Kerana mustahil para sahabat menceritakan benda-benda yang bersifat kiamat, bersifat akhirat tanpa merujuk kepada Nabi SAW. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah perkara berkaitan dengan masuk syurga ni. Baik. So, cuba kena rasa, cuba muhasabah diri kita. Kita ni kuat buat apa? Tahajud tidak, sembahyang sunat pun tidak, sedekah pun tidak. Berbaik pada ibu bapa pun berkira-kira. Maaf.
Apa lagi tinggal? Kau zikir tak? Tak juga. Apa lagi yang boleh? Kau makan je. Apa yang boleh kau sekalian eh? Jadi tolong Nabi Murad, bab ini, hadis ini menggambarkan begitu luasnya rahmat Allah SWT untuk memasuki syurga ya. Jadi kalau kita ada satu-satu kualiti dalam diri kita, ayo teruskan, kekalkan ya. Dan mintalah restu daripada suami sebagai contoh seorang isteri. Mintalah sokongan kepada seorang isteri kita kalau kita seorang suami. Dan tolonglah daripada ayah ibu dan supaya kita konsisten buat baik ya, tuan, ya. Berdoa lah untuk sentiasa mati dalam segala kebaikan yang kita buat. Ya, saya melihat dalam YouTube beberapa waktu sebelum ini, bahkan dah lama dia tak ada YouTube, seorang tuan guru mati ketika sedang menyampaikan kuliah. Tengok tak? Allah Mesir ni, cakap, tiba-tiba jatuh mikrofon dengan dia saya jatuh. Hingga dunia ni, inna inna macam mana dia tuan ya? Ya Allah sedang menyampaikan kebaikan. Seorang pembasir yang terkemuka namanya Mujahid. Beliau ni mati ketika sedang sembahyang tahajud. Kalau melihat dia tidak ada yang pergi sembahyang subuh pun hairan, pergi ke rumahnya, melihat dia sedang sujud, menunggu-nunggu sampai terkontari tak bangkit-bangkit, akhirnya ditolak jatuh dia. Dia mati ketika sedang sujud. Biasanya dia mesti ada wajahnya sembahyang subuh, tapi akhirnya tidak ada. Namun dia datang ke rumah, dia mesti sujud. Dan akhirnya sampai terik matahari belum bangkit-bangkit, dia pegang jatuhlah dia. Dia mati ketika sedang tahajud. Jadi beriktizamlah dengan kebaikan yang kita buat, walaupun dengan puasa Isnin Khamis, walaupun dengan zikrullah, walaupun dengan berbaik kepada orang lain ya. Walaupun benda yang kita buat tu kadang-kadang kecil, tapi nilainya besar di sisi Allah SWT. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan tentang dua orang manusia, kata Sayyidina Ali kallallahu wajhah. Yang pertama, seorang yang masuk syurga kerana amalan dia kecil. Seorang lagi, dia mendapat berkah doa orang saleh yang tidak disangka-sangka oleh dia. Kan tuan-tuan kan? Ingat tak cerita ni? Saya tak ingat lah. Jangan kamu menghina seorang yang remeh yang kamu lihat, sana berkah ini diwali Allah. Dan janganlah kamu memandang remeh pada satu benda, sebenarnya dengan benda remeh itu kamu masuk syurga. Macam lagi seorang perempuan jahat yang masuk syurga kerana pergi minum anjing kan. Dan itu juga kisah yang saya buka kepada kita, seorang lelaki yang telah pergi haji sebanyak 32 kali selama 32 tahun berturut-turut. Kerana kenapa tak? Doa seorang perempuan yang telah diraihkan oleh dia. Perempuan tu dia naik bas. Perempuan tu duduk di tempat yang susah makcik itu. Dia kata kepada makcik ni, makcik, kursi ni tak sesuai untuk makcik. Makcik duduk tempat saya duduk sini. Makcik, setelah tu saya orang muda, saya boleh bertahan. Mereka Allah hantar kau pergi haji sampai kau mati nak. Dia cakap pada dia. Makcik tu cakap pada dia, tunjuk kau pergi haji sampai kau mati. Usianya masa berlaku peristiwa tersebut 30 tahun. Sekarang umurnya sudah 62 tahun. Dia tidak pernah ketinggalan melakukan haji walaupun sekali. Kerana yang terjadi kali musim haji sampai, dia pun tak jangka orang datang pulang. Tolong pergi haji untuk makku haji badan. Tahun depan pula pulang, tolong pergi haji untuk bapakku haji badan. Tahun berikutnya pulang, tolong pergi haji, aku ada duit, ambillah duit ini, doakan untuk kami di tanah suci. Dia tidak pernah ketinggalan walaupun sekali dalam masa 32 tahun. Jadi tuan-tuan, jihad buatlah baik. Walaupun orang tersebut manusia nilai tak ada apa-apa. Lagi tuan-tuan, peluang syurga yang kedua, Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tazkirah berpendapat bahawa pintu syurga sebenarnya lebih berlapan. Ya? Bahkan pintu syurga sebanyak amal kebaikan yang boleh dilakukan oleh manusia. Beliau menyebutkan 6 pintu itu pada bilangannya mencapai 16 pintu. Antaranya pintu taubat, pintu umrah, pintu silaturahim, pintu ridha atas ketentuan Allah. Setiap orang akan masuk syurga melalui salah satu daripada pintu-pintu ini sesuai dengan amalannya di dunia. Ini tadi telah kita sebutkan. Ya tuan. Ya, cubalah kita usahakan ni. Keyakinan tentang banyaknya pintu-pintu syurga ini membuka peluang bagi setiap muslim untuk milih jalan ke syurga sesuai dengan kemampuan. Bagi orang yang hidup sebagai ulama, dia boleh masuk syurga dengan ilmu dan dakwah. Mudah-mudahan. Bagi orang yang sibuk mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak sempat untuk memperbanyakkan salat-salat sunat,
Jadi kalau zikir atau sedekah misalnya jalan untuk dia pergi syurga Allah Taala. Kan tadi hari Jumaat kan. Sesuai Jumaat tabung lagu depan kita hari Jumaat. Apa kelakuan kita kalau tabung lagu depan kita hari Jumaat tu kan? Ada manusia kategori pertama dia tengok dia tabung lagu. Dekat je dia membangun. Allahu Akbar. Sesuai sunat dia. Tabung tu lepas, alhamdulillah. Yang kedua pula bila tabung tu lalu dia pun tidur. Tunduk dia dan tidur. Akhirnya sampai kamar kau dia sedar. Jadilah orang yang ketiga, tabung lalu masuk dengan aku yang mampu. Dia minggit, dia minggit lah tuan. Dan dia minggit tu bila di sisi Allah macam 3,500. Kerana yang lipat ganda di sisi Allah 700. Tidak akan miskin orang yang sedekah tuan. Mana pada malun min sadaqah, mana pasal malun min sadaqah, tidak kurang. Ya, jadi cubalah bersedekah. Kita tak mampu nak memadam, kita tak ada peluang untuk ayah ibu bapa telah meninggal dunia. Banyakkan sedekah, banyakkan zikrullah. Eh, dalam kereta tak tasbih. Tak tasbih ni kita ingat lah. Ya, jangan kereta terulak balik tasbih. Cubalah eh. Jadi tuan boleh kongsikan, cubalah untuk baiki diri kita ya, masa ke semasa tingkat amalan. Pati kan diri kat cermin dah tua dah. Ya, tentai suruh saya meninggal dunia. So, profesor kami di UKM balik daripada ceramah, tiba kat rumah minta maaf pada isteri, kena pergi meninggal dunia. Allah baiknya hidup yang salih banyak meluluskan orang PhD. Kalau PhD kat Malaysia ni ada dua orang, ada profesor sama ada dia ataupun profesor Dr. Muhammad Lubis kat Universiti UPSI. Seorang UKM, diorang ni profesor Melayu yang mencapai profesor dalam bahasa Arab. Dia salah seorang daripada dia. Lulus sekarang orang banyak. Bagi kat sini, bagi kat sini, Allah Akbar. Kenal, lepas raya nak pergi ziarah dah tak jadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Umurnya boleh pun pernah. Bahkan ada lebih muda daripada itu. Ya, jadi renunglah diri selalu. Fikirkan apa yang boleh kita buat untuk kebaikan kita sendiri, bukan kebaikan orang lain. Kalau kita fikir orang lain, dia susah. Betul kan? Ya? Yeah? Susah hati tak? Ya? Yeah? Kita kalau melihat orang, kita akan susah hati. Ada seorang ulama namanya Ibn Abi Zaid. Ibn Abi Zaid ni dikatakan lebih alim daripada Imam Malik bin Anas, yang dipanggil sebagai Imam Maliki. Imam Abi Zaid ni dia datang ke majlis, ke masjid tuan-tuan untuk nyampai ke ilmu. Tiba-tiba ada seorang yang tak mengenalinya. Nama orang ni saya lupa nama tempatnya pun, tapi dia datang daripada Spain, Andalus. Dia datang ke Madinah kerana mendengar kehebatan Imam Malik dan juga Ibn Abi Zaid. Zaman tu tak ada TV3. Maka tak nampak lah wajah orang alim ni, tak ada surat khabar. Maka dia datang ke Madinah. Dia semayang solat rakaat dan dia duduk. Letakkan barangnya ke penginapan, dia datang ke masjid, tunggu. Tiba-tiba dia melihat ada seorang tua masuk ke dalam masjid, terus duduk. Dia pun tegur tu ni. Hei betul, tak patut masuk masjid kalau seduduk tau. Bangun tu, semayang sunat dua rakaat. Dia tegur kan tu dia tu. Orang tu ni takut melengah. Bangun dan semayang sunat dua rakaat. Padahal dia dah semayang, orang aku tak nampak dia semayang kat mana. Dia tegur dengan perhatikan seperti itu oleh seorang muda, orang alim yang saleh ni bangun semayang. Sekejap lagi dia pun duduk. Dan orang muda ni pun tengok. Tiba-tiba datanglah segerombolan pelajar, ramai bilangannya, masuk ke dalam masjid. Yang menghairankan, orang-orang muda ni semua datang kepada orang yang diridiknya tadi. Ha, kejut tak tengok? Ni orang kita marah tadi, tiba-tiba orang semua datang keliling ni. Eh, apa jadi ni? Dia pun malu, dia pun duduk masuk menyusut ilmu tu, tanya, eh, siapa ke depan? Eh, ini lah Ibn Abi Zaid. Ha, ini dia. Ibn Abi Zaid, ini dia. Malu dia tuan, malu sangat. Habis majlis ilmu, semua orang berada, dia datang cium tangan tuan guru untuk tak pun maaf, saya tak tahu tuan guru. Tuan guru kata, wahai orang muda, saya, kamu menegur aku benda yang betul, ini aku kena buat. Walaupun teguran itu agak kasar. Jadi milikilah kejernihan hati macam Ibn Abi Zaid. Menerima teguran orang walaupun kasar, ini baik untuk diri, terima. Dan hindarilah sifat kasarnya, bengisnya,
tak patutnya terdekat lagi dari itu. Ambil satu, tinggalkan satu. Betul ni? Ini dalam hidupnya begitu.